juga ini sangat beracun nih. Bukan Hello Kitty ini. Kaget aja ditegan gitu. Kayak sejak kiamat pokoknya. Pas di sini saya mau. Kalian harus coba. Semangat. Ya, well. Tanah Negeri. Ngeri. Oke guys, alhamdulillah kita udah pertengahan menuju ke Curug Kemanangnya ya, atau Curug Cibodas. Dan seperti biasa, sebelum kita ke Curug, kita ngunduh dulu guys. Tumbuh-tumbuhan pakis ya. Masak pakis, ding pakis deh. Nih, lihat nih. Nah, ini yang masih fresh ini. Nih, yang contohnya yang bisa dimakan ya. Pakis lagi, pakis lagi. Nah guys, kita kan waktu jalan ke menuju ke Curug ya, ternyata ada apa? Ada suara gedebug gitu kan? Nah teman-teman lagi nyari nih yang gedebug, yang apa? Yang suara gedebug tadi ya, entah durian, apa entah buah itu apa namanya? Buah picung ya kalau di Sunda itu ya. Soalnya sekarang lagi musim-musimnya durian, durian ya. Nah, wah ternyata buah picung, ini nih Pak nih. Dikiranya durian itu, soalnya sekarang lagi musim-musim durian. Dan kebetulan di Manangga ini didominasi dengan pohon durian kebanyakannya. Dikira durian tadi suaranya besar. Buah apa itu, Pak? Ternyata buah ini buah picung ya, kelowok ya ini nih. Muncul sudah nama kelowok. Kelowok nih. Lihat ya. Nah, buah kelowok ini satu ini apa? Bukan biji ya namanya nih. Cara pengolahannya ini didiamin dulu di apa? Digodok ya pakai air mendidih. Supaya hancur ininya kulitnya. Nah, kulitnya nah kayak gini nih, kita coba ya manual aja ya. Nah itu teman-teman kayak gini nih kelowok. Wah, cara pengolahannya ini di apa, di godoknya naon sih ngaranna, direbus Pak. Iya direbus ya. Direbus, setelah direbus nah ini cincang pakai golok. Nah jadi apanya buah, pakai golok Pak. Nah, coba ininya nih, dilihat Pak dalamnya nih, lihat. Nah lihat, awas. Nah, kayak gini. Nah, ini masih mentah, Pak ya? Ah, mentah ini juga ini sangat beracun nih. Ya. Ikan pun juga mati kayak gini. Oh, gitu. Orang juga mati, apalagi ikan ya. Nah, ini kalau misalnya di apa? Ditaruh di air, ikan-ikan pasti pada mati soalnya ini mengandung racun. Ya. Makanya cara pengolahannya kalau udah direbus kayak gini, ini didiamin dulu 2 atau 3 hari ini. Ya, baru bisa dimakan. Kalau matang ini dalamnya nggak warna putih Pak ya? Putih kayak gini. Hitam pekat Pak ya? Hitam pekat. Nah kayak gini. Hitam pekat itu nama kelowok. Kalau yang bisa dimakan nggak sampai hitam. Semua kecoklat-coklatan lah. Oh gitu? Ya, nah mantannya kayak gini. Ini nggak boleh nih racun. Namanya nih. Apa ini? Kalau di Sunda namanya buah picung. Buah picung dan buah kelowok Pak ya? Buah kelowok nih. Kayak gini nih mentahnya. Apa guys? Sedan ayam kio guys. Maka kenteng buat apa? Waper, guys. Waper, coklatos. Ya, eh bukan coklat, Pak. Kita digailin ya. Tapi enggak apa-apa lah ya. Cadbury apa Silver Queen? Silver Queen. Rasa kenteng, guys. Saya nu jail eta. Tuh, si opah. Tah si opah teh ieu teh. Batu sagala diampi ke si waduk. Kali itu. Ya Allah, ini Silver Queen deui. Kelakuan. Lebah dia. Kelakuan nyonyo. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Ini teman kita nih, nyamperin. Ini yang punya acara nih. Ini Bang Apri nih. Selamat datang di acara kami. Nah. Alhamdulillah. Halo, ketemu lagi.
Sehat, aduh, ini. Alhamdulillah, habis. Sehat, Kang Ari. Aduh, alhamdulillah. Mantap. Yuk gabung acara aja. Acara naon itu? Ini rappling aja sih. Oh, gitu ya. Kayak rappling, kita cara apa ya? Cara salah satu cara buat nge-refreshin buat ke alam. Jadi menikmati alam seperti ini ya. Kita tengok aja, Pak ya. Yuk, kita gabung-gabung aja di sini. Yuk. Siap, Pak. Jadi sama teman-teman dari anak-anak SMK. SMK mana, Pak? SMK Bunga Persada. Dari atas ke bawah, jadi mengikuti aluran air. Kuadrat air, terus kuadrat ya. Ah, ini mah pendek banget. Saya berani, berani kan nyoba maksudnya gitu. Takut guys, takut sendiri. Manja, manja. Buat apa? Yuk, kasih lihat. Ini ramai kali. Lihat, lihat. Yuk, bang, ini lagi pemasangan ria safety buat rappling. Ini menggunakan metode webbing kita. Ambillah kacamata aku, kadek. Meskipun itu bolong, tapi berharga. Menyerahin. Biar safety nih, biar nanti pas turun aman. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya. Sana negeri Opisiana. Opisia, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa baca doa sebelum penyanyi. Bismillahirrahmanirrahim, baca doa. Halo. Oke, sini coba. Oh, yes.
belum pakai tali. Loncat aja. Ajun. Aduh, ampun. Tapi yang kuning mah jago berenang gitu ya. Palit. Ini salah satu curug Penanggel ya. Ini curug Cibodas. Ini ketinggian kurang lebih 10 meteran. Nah, ini adalah tempat salah satu tempat di mana akses ke kotanya tuh dekat banget gitu kan. Dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman para penggiat alam untuk beraktivitas. That's good, mantap. Oh iya, teman saya ini kenalin nih. Ini salah satu founder juga. Dari respect. Mantap, respect. Sarang Akang. Dari apa? Akang non Kang? Akang Dimas. Kang Dimas, mantap. Kang Dimas. Salam kenal di salam tanah kenal, negeri official. Salam kenal, dua tangan ya. Jadi dari konten kreator ini, Fiksi. Iya, siap Kang. Salam kenal Kang. Dari Fiksi Fantasi ini ada Pak Bang Dimas ya, yang selalu mengikuti kita dan kita juga selalu mengikuti beliau. Kita tetap jaga terus silaturahmi. Kita saling support ya. Kaki kanan turun. Ya. Ini adalah salah satu kegiatan kita untuk mengekspos alam atau misalkan menikmati alam. Nah, ini salah satunya rappling teman-teman bersama teman-teman dari Persada Pangrango Persada ya. Ini salah satu ekskul teater di SMK Bunga Persada kita adakan kegiatan untuk rappling. Nah, seperti ini kalau di bawah itu cukup biasa, tapi di atas lumayan luar biasa Pak ya. Ternyata bagi itu cukup sederhana Pak ya. Cukup sederhana, iya. Cukup kita bergerak aja. Cukup basah-basahan. Basah-basahan ya. Dan pulang-pulang dimarahin emak. Asal jangan hilang tupperware aja Pak. Bahaya ya Teh. Bahaya besar. Curhat ya. Bahaya ya Teh kalau hilang tupperware Teh. Dicarikan ke emak ya. Langsung ya, langsung gak ada di nama kakak. Aduh. Kami cok. Kami cok, ya Teh. Jadi kita banget di sungai. Aduh. Hati-hati, Bill. Jadi serasa di alam. Oh, gitu. Emang di alam yang lain. Dadah, jangan lupa follow Persada Pangrango Persada. Mantap. We're gonna do it all again. Di olahraga canyoneering ini Pak menguji adrenalin sih, tapi kalau segini mah pendek. Bapak berani mau nyoba? Takut. Mau dong, harus asli. Garuk itu enggak berani. Yakin mau nyoba Pak? Yakin. Ditunggu harus Pak ya? Yakin. Mantap. Pokoknya sangat luar biasa ya, walaupun ini enggak terlalu apa ekstrim ya, tapi bagi saya, tapi untuk orang ini mungkin enggak tahu lah. Pokoknya mah kita coba aja lah ya. Mau nyoba? Iya pastilah. Yakin? Bukan Hello Kitty ini. Wah. Karena di sini anak-anak yang masih SMA aja pada berani, tapi udah teruji lah. Mentalnya udah teruji. Di sini kita mencoba menguji mental kita. Kita coba nanti insya Allah. Ini yang punya acara nggak turun-turun ini? Oh, kan kalau saya biasanya gini gitu kan, liatin orang aja gitu kan. Bukannya saya nggak berani, bukan. Tapi saya takut. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Namanya siapa, Dek? Nama aku Anshar Putri Budiawan.
Masih sekolah berarti? Iya. Sekolah di mana? SMK Bunga Persada Cianjur. Ini kan baru beres turun dari canyoneering nih, perasaannya gimana? Deg-degan, soalnya kan pas lihat ke bawah itu kayak tinggi banget. Terus juga mungkin karena sepatu aku licin tadi, agak terpleset. Terus juga kayak, wah udah pasrah aja, tapi gak apa-apa. Ternyata gak seseram itu sih. Cuman kayak kaget aja, deg-degan gitu. Kapok gak? Kalau kapok sih enggak, soalnya ini pengalaman pertama kali. Pertama kali di canyoneering ini berarti? Iya. Tempat yang paling segar dan bisa bikin pikiran kita semua itu di kayak alam-alam gini. Kalau di kota kan biasanya sering kayak ada suara-suara kendaraan, asap kabut, gitu. Ya di kota hanya ada ini ya, tidak ada kedamaian ya. Udah makasih deh ya, pokoknya tetap semangat, jangan lupa coba lagi ya. Mantap. Kita sedang makan dulu, soalnya kalau nggak makan nanti mati ya. Jangan lupa makan ya. Laper, jangan lupa makan, jangan biar tarik kuat ya. Abis turun, kayak aduh tenaga teh kayak abis mau mati nih tuh. Begitu. Jadi kita harus makan dulu. Ayo makan. Bagujud boy ya. Soalnya kalau untuk sekarang tuh ada yang namanya hairless ya, kita pakai sebagian. Cuman kita juga untuk supaya banyak lah gitu kan, pakai webbing. Di samping webbing murah juga, webbing simple, resikonya ya. Bagus juga. Yang penting aman lah ya. Ya aman. Perkenalkan, nama saya Maulida. Saya sekolah di SMK Bunga Persada Cianjur. Kenapa saya kesini? Karena diajak oleh Bang Lima. Karena saya mengikuti ekskul teater. Mantap. Tadi udah coba canyoneering ya? Apa? Udah coba canyoneering tadi? Iya, udah turun. Terus rasanya kayaknya aku tuh seperti digoncang-goncang kan. Kayak sehingga kiamat pokoknya. Lebih merenya kiamat mah. Terus pertama lulus dan terkuat. Terus deg-degan inti nama. Kepok enggak sih, pengen ayana, coba okay. Deh kan tadi udah makan biar kuat untuk menghadapi kehidupan yang fana ya. Lebih perih daripada hidup. Mantap. Bayang belum waper sama mie mau jangan. Dicoba asli enak. Coba rasanya antong urung nih pakai mie enak ya tuh kan. Gimana, gimana pak? Separam tuh hari haji. Rasanya gak ada kerjaan. Tadi Dimas udah nyobain olahraga canyoneering ya? Ya. Baru berapa kali? Baru pertama kali di sini. Pertama kali first time berarti ya? Ya. Nah, first time. Perasaan Dimas pas nyoba turun di canyoneering ini gimana? Deg-degan. Terus juga, tapi kayak pengen nyoba penasaran terus deg-degan. Jadi campur aduk. Ya. Pas turun campur aduk perasaan. Jantung terasa copot ya? Apa? Jantung pas di sini saya mau deg kapok enggak sih, cuman kayak mau lagi, cuman belum siap aja. Ini menurut Dimas nih, perbedaan di kota sama di alam enak mana? Menurut Dimas lebih seru di alam sih, kayak ada adrenalin yang ada manis-manisnya kayak apa, hati kita tuh kayak bergejolak gitu. Tanya Dimas kalau ketemu banyak orang suka pusing nih. Suka pusing. Ini banyak orang sih. Enggak sebanyak di kota sih. Jadi stop ke alam berarti. Amin.
Enggak ada ekornya? Ya, soalnya ekornya ini lagi dicuci dulu. Kotor, ya. Tadi Dede Mermaid udah coba canyoneering kan ya? Sudah. Ya, gimana perasaannya? Pertamanya mah deg-degan, tapi makin kesini ya biasa aja lah. Tapi enggak kapok kan? Enggak, ini pengen lagi, ini lagi nunggu giliran, seru pokoknya. Cobain Dede. Seru. Ini menurut Dede Mermaid enakan mana, di alam apa di kota? Di alam. Kenapa di alam? Yang pertama memang suka alam, terus kayak alam tuh bikin kita tenang gitu, bikin kita nyaman gitu. Pokoknya alam adalah segala obat dari rasa sakit. Ini juga lagi healing ini, lagi meratapi diri. Kenapa nggak suka di kota? Berisik. Kalau di alam tuh tenang gitu, kayak menyatu aja gitu sama diri gitu. Kalau di kota tuh berisik banget gitu, kalau di sini tuh udaranya seger gitu, pokoknya gitulah pokoknya. Banyak kebisingan ya? Iya, kebisingan banget sih. Hanya ada keramaian, tapi tidak ada kedamaian gitu. Betul, berarti. Iya. Betul. Tidak ada kenyamanan juga gitu. Pokoknya buat Dede Mermaid tetap semangat ya. Semangat. Mantap. Ngapain Pak? Kita mau canyoneering guys. Canyoneering turun dari ketinggian 12 meter. Pola buahnya terame. Mantap, pokoknya kalian harus coba. Acara di Gunung Mananga udah selesai nih. Thank you buat Kang Apri yang udah ngadain acara di Curug Cibodas, Kak Apri ya. Oke, sama-sama ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan tetap di acara Adventure. Tetap buat tim Kang Apri ada Kang siapa itu? Kang Didin. Ada Kang Didin, hatur nuhun Kang Didin. Siap, tetap sukses. Ada juga Kang siapa? Cegat. Mantap, hatur nuhun. Ya, ada Kang siapa? Kang Rahman. Hatur nuhun. Dan ada ini? Sami. Hatur nuhun. Semoga sukses-sukses dan semoga bertemu di lain waktu. Oke, saya tunggu di Curug Cibodas, Mananggen. Wow.